Ya sahabat pemirsa salam TV yang berbahagia. Kalau dibilang uh, penyakit menular sebenarnya ini bukan penyakit menular. Kenapa? Karena tadi asma tadi dia tidak terlepas dari namanya uh, ada faktor resiko. Uh -huh. Ya faktor resiko namanya tadi host atau pejamu uh -huh. dan lingkungan. Uh -huh. Dimana tadi pejamu tadi berhubungan sekali dengan namanya genetika dan lingkungan itu sangat berhubungan dengan namanya pencetus alergen. Nah dua hal ini harus ada. Jadi maka uh, bisa menjadikan asma. Tapi kalau tidak ada dua tadi, itu tidak bisa kita bilang ini seorang itu menderita asma. Oke, jadi eh, tidak terlalu perlu dikhawatirkan dok ya, ketika kita mempunyai teman yang terkena penyakit asma. Iya, dia tidak menular. Ah, jadi tidak perlu. ini sakit bengek ini, gawat ini, iya. bisa menular. Enggak. Mm -mm, ya, iya. Jangan kita uh, istilahnya tertipu atau iya. apa namanya, ah gak usah berkawan lah sama mm. si bengkak itu. Jangan. Mm -mm. Ya misalnya ada tetangga atau sahabat yang menderita yeah. asma tidak perlu dijauhi Dok ya yeah, benar, sih. yang perlu dibantu ya baik dari yeah. materi ataupun dengan doanya Dok ya yes.